Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau para fans Ikatan Cinta dan fansnya Amanda Manopo dimanapun kalian berada, semoga kalian semua diberi kesehatan rezeki yang berlimpah dan dimudahkan segala urusannya. Yang tentunya berjumpa kembali bersama saya, bersama channel kesayangan kalian, yang akan membahas seputar berita Amanda Manopo dan Arya Saloka yang terbaru dan terupdate. Kabar hari ini terekam kala syuting malam hari. Ini usaha Arya Saloka dan Amanda Manopo demi sinetron Ikatan Cinta. Penasaran seperti apa? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke guys, tapi sebelum lanjut ke dalam pembahasan, alangkah baiknya kalian semua tekan dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini. Karena channel ini akan selalu menginformasikan berita-berita terbaru terupdate seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka. Tonton video ini sampai selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita nantinya ya guys ya. Dilansir dari banjarmasinpos.co.id, usaha Arya Saloka dan Amanda Manopo menaikkan rating program sinetron Ikatan Cinta RCTI terkuat. Intip pengorbanan pemeran Aldebaran dan Andin bersama para pemain yang lainnya kala syuting pada malam hari. Arya Saloka dan Amanda Manopo syuting bareng di Pondok Pelita. Para Simatupang si pemeran Rena tepergok sedang menguap karena ngantuk. Hal tersebut terekam dalam unggahan Instagram fanbase Amanda Manopo @AmandaManopoDet pada Sabtu 10 Desember 2022 malam. Dilansir banjarmasinpos.co.id, dari postingan tersebut Minggu 11 Desember 2022, Amanda Manopo dan Arya Saloka syuting scan menjadi brand ambassador Maharatu Kosmetik. Tertangkap kamera aktivitas Amanda Manopo saat berdiri membelakangi kamera saat memakai gaun hitam yang elegan. Syuting sinetron Ikatan Cinta berlangsung hingga tengah malam cukup menjadi perhatian penonton. Long Neck, sebab kenapa aku lebih suka ngikutin alur ceritanya apapun itu ketimbang protes, apalagi yang sampai berlebihan banget, karena mereka yang udah memberikan yang terbaik untuk tontonan kita tiap malam. Semangat kesayanganku dan semua pemain IC, terang admin @AmandaManopoDet melalui caption. Sebagian netizen mengapresiasi usaha besar para idolanya yang rela begadang demi memberikan tontonan terbaik untuk pemirsa. Berikut ini beberapa tanggapan yang terpantau dalam kolom komentar. @Oma, sehat selalu untuk semuanya. @Tiara, fokus. @Omati, kasihan Rena aja sampai nguap karena udah ngantuk. @Dini, selalu ngikutin terus alurnya, mau romantis atau huru hara namanya juga sinetron. Gak seru kalau nggak ada huru hara, yang protes kalau nggak mau ada huru hara, lihat drama komedi aja. Oke guys, mungkin itu saja Atika yang bisa saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.